Ini dia tiga peserta terakhir kita yang telah pun membuat persembahan. Maka kita telah pun habis dengan 14 peserta kita yang membuat persembahan. Jadi kita teruskan kepada juri profesional. Saya right. Joe. Saya. Last week awak nyanyi lagu Sandiwara Cinta. Ya, yeah, saya. Itu memang ke laut, memang tak boleh diselamatkan apa-apa. Tapi kali ni embun. Ya, yeah, saya. Peningkatan saya dapat melihat lagu ni awak nyanyi bila confident ada. Alright. Bukanlah dahsyat, tapi ada pencapaian. Ya. Yeah? Daripada mungkin daripada 100% saya boleh cakap nyanyian awak ini ada 40% yang buatkan telinga saya sedap dengar. Cuma mistake awak ada a few bila start first verse. Nyanyikan first verse. Bismillah. Takkan nak kena kira. Nak kena doa dulu. Okay. Relax. Okay, nyanyi first verse. Sebab saya nak... Tarik nafas. Okay. Alah, ngada nak kena perempuan suruh tarik nafas apa. Kena first, bang. Katakanlah mentera apakah... Okay. Feelkan ini. Katakanlah... Mentera apakah? Feelkan lagi. Katakanlah mentera apakah? So itu penghayatan yang sama bila awak ada register yang tinggi, awak pandai buat benda tu. So masukkan benda tu dekat yang low note, okey? Ilmu. Terima kasih. Okey. Kita ke juri seterusnya. Okey, Rosario. Apa khabar? Baik. Okey, saya suka cara nyanyian awak. Ada dynamic, I like. And then kawalan vocal pitching pun tak ada problem sangat. Cuma bila kita menyanyi lagu macam ni, bila you keluarkan suara, gunakan body language tu. Saya rasa macam bergeraklah sikit. Sebab you menyanyi dah macam tutup. Jangan, let go. Macam tak ada perasaan, macam cegak je. Jangan sekatkan diri tu. Kau nak gerak aje. So let it go, okay? Saya suka Joe, dia slumber dia. Okay. Terima kasih. Silakan, Datuk. Okey, saya pun sebenarnya pada malam ini saya terpukau dengan Rosario. Saya tengok filem James Bond, Skyfall. Saya biji macam lagu dia. Okeylah, saya nampak saya apa yang Nora cakap tu betul. Saya lihat persembahan kamu memang hebat hari ini. Vokal kamu memang power. Ya? Tanya. Dan saya nak komen yang tadi, iaitu Farid yang bawa lagu Cinta Kristal. Ini nyanyian Rahim Ma'ruf, seorang penyanyi yang hebat juga pada tahun 1990-an. Pada keseruan ini saya nampak, oleh kerana saya tahu ini satu perjuangan dalam pertandingan ini, masing-masing menunjukkan yang nak tunjukkan yang terbaik. Satu persembahan yang sederhana sajalah. Ya, tidak mencewakan dan jangan patah sangat, jangan patah semangat. Teruskan perjuangan kamu. Ya? Yes. Terima kasih juri. Kalau anda semua nak memberi semangat balik pada peserta-peserta kita, anda boleh hashtag BRTM2016 dan hashtag BRTM2016 dan juga hashtag ini baru bintang. Maafkan saya tersasul di sini ya. Dan jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ini dalam Bintang RTM 2016. Ini baru bintang.